Apa Mbak Yul? Raja. Apaan Cecil? Ah, minta dilepasin. Sorry ya. Nih, kasihan dia. Udah capek-capek kerja minta dilepasin. Bukan itu Toraja. Toraja jangan susun dulu. Terus apaan? Kita mau ngucapin terima kasih, ya kan Mbak Yul? Kok terima kasih? Makasih buat apa? Makasih apaan Mbak Yul? Ya kan tadi basah. Sekarang udah kering gitu maksudnya. Udah gitu doang. Apaan sih? Udah. Bro, sorry ya. Biasa anak-anak mamanya. nyemeng-nyemeng. Lu tinggal di mana nih? Hah? Nih, perempatan depan nih, belok ke kanan apa ke kiri? Lu kenal lama ini enggak? Pak Hakim. Kang Hakim kenal? Pak Bobob, Bobi Bobob, kenal enggak? Astaga. Raja, tanya Pak Kodir kenal enggak? Hah? Iya, Kodir kenal, Kodir. Biasa aja dong mukanya, gak usah cemberut gitu. Honor, iya. Udah, tenang aja. Ntar gua transfer. Apa mau cash? Mau? Hah? Tapi di Tracian, di Logam, mau lo. Apa uang kertas? Mau? Tapi belum gua guntingin. Raja! Itu siapa nih? Iya, siapa tuh? Aneh, Ucil. Mbak Yul. Bukan. Bukan. No. Yang mukanya dicoret petir. Itu, yang muka baru. Oh, kenalin. Namanya Jin Langit. Iya. Dia yang udah berhasil nangkap si Ucil sama Mbak Yul. Toraja, ngapain dia yang nangkap si Ucil sama Mbak Yul? Tahu. Toraja, kita ini anak buahnya Toraja, bukan dia. Ngapain nyuruh dia? Cul. Lu tahu kan tujuan utama kita emang nangkap mereka berdua. Ngapain nyuruh dia? Harusnya kita. Kita tuh. Udah, sekarang gini aja nih Toraja. Kita gak terima nih. Betul. Kita harus ngomong empat mata. Iya gak Cul? Betul. Empat mata? Iya, empat mata. Betul doang nomor dua. Sama Toraja lah. Tuh sama no. Satu, dua, tiga, empat. Empat kali dua berapa? Empat. Nah ide. Empat mata. Ayo, ngomong dulu. Wah, gak bener sih, lama banget dialognya. Cil, gue lapar, pengen sushi, pengen salmon sashimi, terus yang salmon skin roll gitu. Gak usah ngomong, Ucil kagak tahu makanan gituan. Nih, Ucil lagi panik nih, Mbak Yul. Panik kenapa? Bukannya gak panik gitu. Panik enggak? Serius nih, Ucil lagi panik. Putri. Kenapa? Aku diganggu sama Radit. Jangan-jangan udah ketahuan kalau Putri itu Putri Duyung. Mana sih nih? Waduh! Woi! Putri Duyung. Wah, ternyata beneran nih. Putri. Lu tahu enggak perjuangan gue? Gue tuh susah-susah buat nyiram lu pakai air, tapi enggak kena-kena. Sekarang udah siap deh. Lu udah berubah jadi duyung. Lumayan. Diam sini. Gue bakal nih videoin lu pas jadi duyung. Nanti kan banyak yang viewers nih, banyak yang nonton. Waduh, pasti follower gue makin banyak nih, makin nambah. Gue bisa-bisa jadi artis sosmed. Wah, lumayan nih gratis. Terus itu ya. Ngomong apa sih? Putri gak ngerti. Hello, what's up guys? Balik lagi di vlog gue. Nah, kan gue udah bilang nih di vlog yang kemarin. Gue bakal ngasih liat temen gue nih. Yang unik dan aneh lah. Yuk gue liat ya. Radit. Kamu ngapain di sini sih? Main handphone lagi di sekolah. Kan gak boleh main handphone kalau di sekolah kan? Tapi kayak Radit lagi butuh. Dengerin, Bu. Temen-temen kamu di kantin bilang bahwa kantin itu berantakan gara-gara kamu. Kenapa sih kamu tuh bandel banget? Pokoknya sekarang ayo ikut Ibu ke kantin dan beresin semua kantin ya. Ibu lagi buat vlog, Bu. Ayo. Enggak ada vlog. Enggak ada vlog. Enggak ada main handphone sekarang. Putri lagi jadi duyung. Beresin kantin sampai bersih. Tuh, Ibu.
Kasian ya Dede Inces. Yang lebih kasian lagi Dede Inces. Emang kenapa? Ini tangannya. Oh iya. Yaudah yuk, kita cari Ucil yuk. Emang tahu Ucil di mana? Nggak tahu. Deh. Kan Ucil. Iya ya. Kita ke sana yuk. Tunggu. Kenapa? Matiin dulu. Oh ya udah deh. Ulala. Yuk kita ke sana yuk. Tunggu dulu. Apalagi sih Dede Inces? Itu gimana? Kasian oh, tahu. Gampang itu mah. Tinggal gini aja aman. Aduh, bukannya maksud mau gosongin. Tadinya mau kena batu. Aduh, gimana sih? Oh ya udah, Dences yuk. Ntar dulu. Jangan pada mewek. Kita banyak urusan tahu. Iya, udah deh, lebay ya. Berisik, Gandeng. Yuk, kita berangkat aja yuk. Kenteng aja deh ke kerajaan. Ah, ya udah ah. Kelamaan. Kamu kenteng duluan ya. Oke. Kenteng udah pergi. Dences mau juga pergi deh. Hilangin dulu ini. Hilang. Dede Inces pergi deh. Yuk kita jemput di sana. Jadi kita pengen Tuan Raja untuk lepasin si Ucil sama Mbak Yul. Terus nanti kita tangkap lagi. Ya kan Cul? Saya sangat setuju sekali apa pendapat kakak yang paling imut ini Tuan Raja. Tahu. Tenang aja, gue udah ngerti maksud lo. Lo pasti akan keberatan kan, setelah apa yang udah lo kerjain. Terus mereka suruh ngelepas Ucil, iya. Tuan Raja, jadi Tuan Raja tolong dipertimbangkan ya. Kita udah setia Tuan Raja dari episode 1. Nggak dikabulin. Iya kan, Cul? Bener itu. Harus kabulin dong. Kalau enggak, kita yang resign. Saya sangat setuju sekali. Cul. Yakin lo udah pikirin baik-baik, ha? Yakin lo mau keluar? Mau resign, ha? Tuan Raja, rezeki itu udah ada yang ngatur. Iya. Terserah kita mau resign mau apa. Iya nggak, Cul? Betul tuh. Iya dong, harus pulang. Tuan Raja, mana? Jawab dong. Kenapa takkan sih? Paripurna. Kan, rapat ke desaan. Serius amat kayaknya. Lagi tegang-tegangnya. Kok bisa serius mereka? Agak, kan habis ini bercanda lagi. Pasti lama nih. Saya mau tanya sama kamu. Mana si Ucil tuyul pensiun itu? Mana Putri tahu? Kalau Putri tahu, Putri gak mau kasih tahu. Diajak ngomong, ditanya malah diem aja. Ngomong, saya nanya sama kamu. Duduk. Jongkok. Kalau gitu kamu saya sandra. Emang Om perampok? Hah? Apa? Emang Om perampok ya? Stereo banget sih suaranya. Gue cuma mau nyandra lu doang. Hah? Udah, sekarang ini aja. Kalian berdua bertarung nih. Oke. Saya takut. Iya. Ini doang, Cok. Deal.
Nah, iya. Ngomong-ngomong. Tau, bilang bilang aja sesaat tau. Udah pada bengong. Ayo, ayo. Semangat, Cul. Ayo, Cul. Oh, iya, Cul, dong. Bukannya gue mau ngadu domba lo. Tapi abis gimana dong? Ya, itu latihan nih. Ngetes ilmu gitu, biar gak tumpul ya kan. Lagian, tidak akan ada upah tanpa keringat. Kan kasihan tuh jin langit. Udah capek-capek nangkep si Ucil. Masa gak dibayar? Kan kasihan gua. Ayo, Putri. Apa? Cil! Om Genteng! Ucil! Om Genteng! Ucil! Om Genteng! Ucil! Om Genteng! Siapa? Adik Om Genteng sama Om Kentu. Kue banget saudaranya. Oh ini Cil, Bayu. Salam kenal tuh. Apa Cil? Gimana mau selamat? Ini diikat nih. Buruan cepetan. Oh iya. Bayu, kalian berdua udah lepas? Iya dong. Siapa yang lepasin? Brother! Bro! Apa kabar lu? Baik, baik bro. Wah. Lalu gimana bro? Sama, gue juga baik dong. Lihat tuh makin subur gua. Sehat kan? Sehat. Nyemil-nyemil lu kemana aja jarang kelihatan. Ada, gue emang kemana-mana. Biasa bro, holiday dong. Kalau orang kaya kayak gitu dong, holiday. Lihat mukanya dong. Ah, so holiday lo, bilang aja jarang di calling. Masih diomongin. Iya udah lama, beneran gak lama. Lama kita gak ketemu. Gondrong. Lu bilang apa? Ya terserah gue dong. Lu kan gondrong itu. Yang botak tuh gue, ha? Gak apa barusan, hah? Lama gak ketemu? Yang tadi ngikat gue di pohon sama Dede Cez siapa? Hah? Gue? Sekarang tunggu pembahasan. Genteng, gue bener-bener lo ya. Tega banget gue segini gue lo. Lu baru ketemu dua kali di episode ini lu. Udah berani-beraninya dua kali ngegosongin gua. Gondrong. Yang tadi bukan gue. Ini si Ucil. Sama aja berdua. Udah. Jadi ini malah jadi rapat paripurna kok gak pergi-pergi dari tadi perasaan. Rio, bro, pergi. Ayo. Belum ngobrol. Bener-bener orang ketiga ya. Bisa nyakitin doang. Dia emang bertiga ya? Ah, bodo amat! Ma! Raja gosong, Ma! Hai, Cedul! Rai! Lama lu! Ayo, kamu kasih, Cul! Bisa gosongin orang. Anci. Gua juga bisa. Lama banget. Tahu. Capek. Ayo. Inspirasi. Kita back to aja. Ayo.